Shulin's Kitchen. Apa dia? Tetamu nak datang hari ni. Datuk nak buat apa? Alah, jangan risau. Kan Lina ada. Jom kita hari ni nak masak satu sweet. Sweet tu macam snack untuk minum petang. Very easy and very quick. We can do it. Jom kita tengok apa dia bahan-bahannya, kawan-kawan. Okey, hari ni Lina nak buat custard ya, corn custard. Okey, barang-barang yang kita perlukan adalah yang ni custard flour. Custard flour ni Lina pakai yang ni satu paket. Okey, satu paket ni lebih kurang I dapat 2 cup macam ni lah. Ini measure cup saya ya, kawan-kawan. Ini dia measure cup saya. Okey, so 2 cup flour ni custard flour. 2.5 cup sugar, gula kasar ya, 2.5 cup. Yang ni corn tin. Okey, yang ni corn ni dia sudah hancur tau. Setengah ada setengah tu ah dia biji-biji. Okey. Yang ni yang hancur punya sweet corn satu tin. Okey, kita perlukan 2 sudu makan susu pekat. Okey, susu pekat kita kena letakkan 2 sudu makan. Yang ni santan satu paket satu kotak yang ni lah. Kita kena masukkan santan. And then air sukatan untuk custard ni 7 cup. Okey, 7 cup anggaran cup yang mana kita ambil measure tepung dengan sugar. Okey, use the same cup for the water also. Then only you can get the nice and moisture custard. So sekarang jom kita tengok cara memasak dulu. Potong. Okey, kita masukkan jagungnya. Jagung ni kalau siapa-siapa suka nak jagung tu banyak, boleh masukkan lebih, tak ada problem. Okey, nanti kita pakai air yang kita measure tadi kan, untuk cuci semua dalam ni,